ilaha illallah. Allahu walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sesaat. Hidup ini cuma persinggahan. Hidup ini cuma menumpang. Hidup ini akan kita pertanggungjawabkan. Apa saja yang sudah kita perbuat semasa kita diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, baik dan buruknya perbuatan atau kelakuan kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, sobat, sebagai sahabatmu, tobatlah, insaplah, sadarlah, dan perbaikilah sisa hidupmu. Jangan kamu sia-siakan hidupmu dengan berbuat dosa. Jangan kamu bangga-banggakan dirimu karena dosamu. Tetapi di sisa hidupmu ini, perbaikilah dengan cara melakukan amal saleh. Karena amal saleh itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu amal ibadah dan amal kebaikan. Dan ingatlah Tuhanmu dengan cara beribadah dan menyembah kepadanya. Tobatlah selagi masih ada kesempatan. Insaplah selagi kamu masih bisa bernapas di muka bumi ini. Sadarlah selagi kamu belum terlambat. Dan ingatlah, di balik kehidupan ada kematian. Kematian bisa kapan dan di mana saja kita berada. Maka sobat, perbaikilah sisa hidupmu dengan beramal saleh, yaitu amal ibadah dan amal kebaikanmu. Adapun inti pesan pencerahan atau penyejuk hati yang ingin saya sampaikan dengan tema perbaikilah sisa waktumu. Sahabat, jika kamu berbuat kebaikan atau beramal saleh pada sisa umurmu atau hidupmu yang masih ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Tetapi sebaliknya, jika kamu sobat tetap berbuat buruk atau berbuat dosa pada sisa umurmu atau hidupmu yang masih ada, maka kamu akan disiksa pada hari kiamat karena dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu pada sisa umurmu, sobat. Sekian dan terima kasih. Maka ingatlah sobat, sudah hidup pasti kita akan menuju kematian. Yang jadi pertanyaannya, satu, sudahkah kamu mempersiapkan bekalmu untuk menuju kematianmu? Dua, bekal apa yang kamu persiapkan
untuk menuju kematianmu? Apakah amal solehmu atau dosa-dosamu? 3. Siapkah kamu menghadapi kematianmu jika malaikat maut datang menjemputmu? 4. Siapkah dan kuatkah kamu menjawab pertanyaan dan siksaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur karena perbuatanmu semasa hidupmu di dunia ini? 5. Kapan kamu mau tobat? Kapan kamu mau insaf? Kapan kamu mau sadar? Maka sobat, katakan dan niatkan di dalam hatimu dan usahakan perbaiki sisa hidupmu ini. Saya harus tobat karena dosa-dosaku. Saya harus insaf karena saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus sadar karena saya mau memperbaiki dan merubah hidup saya menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya, sobat-sobatku, kamu pasti bisa berubah menjadi lebih baik lagi selagi kamu masih ada kemauan untuk menjadi lebih baik. Karena cuma dirimu yang bisa merubah dan memperbaiki dirimu, sobat. Ingat, ingat sobat, hidup ini sementara, hidup ini sesaat, hidup ini persinggahan, hidup ini cuma menumpang. Maka perbaikilah sisa waktu hidupmu, sobat. Salam persahabatan dan persaudaraan untukmu para sahabat tanpa kecuali di mana saja berada. Selamat menunaikan ibadah puasa.